kamu. Kamu okay. Kamu duluan, kamu yeah. Cantik soalnya. Tapi itu nggak mulai-mulai dong. Iya. Si Desi. Apa saya? Bener dong. Kan ya. Waktu itu Cici ada di Nyonya Nunung. Oh. Iya. Program reguler. Tapi tiba-tiba Nyonya Nunung gak tayang lagi. Sebenarnya malu kan, padahal waktu itu mau naik daun. Oh my god. Ya benar. Oh iya benar. Naik daun kapan juga bisa. Iya benar. Rezeki dari Tuhan bisa kapan aja kan. Tapi bisa banget. Lanjut, Desi balas dendam. Shani. Apa nih? Kamu kan yang bikin S generasi 3 yang dulu tuh yang pada keluar biar bisa rebut posisi 1. Kalau ada harga di center sih enggak apa-apa. Center Iwake maybe atau center yang mana lagi? Hah? Oh my god. Wah, Sani gara-gara lu lagi veranda graduate. Cici yang tinggi, iya, kayak model. Sebenarnya dalam hati Cides takut kan karena susah dapet jodoh. Jodoh Tuhan yang ngatur, jangan ya, takut. Iya benar. Oh. Lanjut, Shani Indira Natio Gunawan. Hati-hati sama Gunawan. Kamu sebenarnya cantik bukan asli kan, tapi operasi plastik. Di JKT48 band. Selama ini sebenarnya Cici males kan latihan gitar terus, cuman pencitraan aja biar bisa main gitar. Males kan di cewek tangannya kapalan. Gue sih gak mau. Ya benar. Wah tuh kak lihat tuh. Hati-hati lah yang ngomong Desi. Apa lu ngomong ke siapa? Udah lu jadi bandnya udah dah.